gue menang di tinggi ya. Tinggi jadi di tinggi itu kan pitch juga sangat menentukan menentukan kemenangan juga ya. Yang kedua mungkin latihan gue kali ini lebih serius daripada sebelumnya. Dan yang ketiga ya gue lebih tinggi daripada dia jauh. Oke, itu ya poinnya adalah tinggi dari postur tubuh ya. Oke, dari Niko coba. Ya mungkin kelebihan gue daripada L power gue sih dan badan dia kan lembek ya. Selama ini gak enak tuh ya. Oke, ya. Siap. Oke, selanjutnya ada teman-teman dari media yang menanyakan lagi. Sempet dibilang saya ngelawan orang-orang yang badannya kecil doang. Kan ada gimus, gue gak tau badan aslinya kayak gimana kan. Pas datang ya kecil. Nah sekarang pengen nantangin L karena pertama badan dia gede, fisiknya jauh, terus belum pernah kalah kan, Bu? Belum kan? Belum, kan juga gak kalah. Lu juga belum pernah kalah kan? Ya, ntar gue bikin. Oke, ini sama-sama belum kalah. Tepuk tangan dulu dong. Oke, kita mau jadi satu kesempatan ke media yang mau bertanya, satu orang lagi. Oke. Pernah kalah harga diri misalnya. Oke. Jadi jawabannya harga diri dan tidak ada pertarungan sebelum ini ya. Tepuk tangan dulu dong untuk Jeffrey Nicole dan juga Ruby. Sama ada persiapannya nih, Bro Sultan, biar ini bukan main-main acara ini. Jadi Bro Sultan mau kasih tahu nih bagaimana persiapannya mereka. Kita dari sisi promotor pengen tahu dari kedua belah sisi, dari L sendiri dan juga dari Jeffrey, persiapan apa yang telah kalian lakukan untuk tanggal 17 Desember nanti. Apalagi ada coach-coachnya juga nih dari kiri, ada coach Vicky dari USBC dan coach Holmes dari KPJ. Apa kesiapan-kesiapan mereka nih, kalau gue boleh tahu nih? Coach aja. Langsung coach aja. Untuk kesiapannya El sendiri, saya belum benar-benar apa memberikan titik yang sampai maksimal sampai di hari nanti tanggal 18 November ini, 17 November ini. Jadi kita benar-benar bangun stamina-nya, gameplay-nya seperti apa, style-nya nanti, cara ngambil bunuhnya seperti apa, round by round-nya juga akan kita atur semua untuk dapat kemenangan yang maksimal gitu. Dan pastinya stamina juga kita akan jaga dengan sebaik-baik. Targetnya insya Allah dapat itu. Insya Allah. Itu aja. Oke, thank you coach dari L. Selanjutnya, mungkin coach dari Jeffrey Nicole. Kalau saya mungkin harapannya mungkin kayak power dia untuk bisa menangkap. Kalau dia menangkap nggak bisa, harus menangkap. Nah, itulah. Berarti irisan. Berarti dia harus menangkap karena dia ya dibilang promotor ya, promotor nggak tahu ya. Ini harus menangkap. Berarti dari kedua belah sisi incerannya KO nih targetnya. KO. Wah, radio sama-sama KO nih, kita lihat nanti berarti ya dari ya. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk kita juga Erwin. Selanjutnya kita undang Erwin dan juga Niko untuk maju terlebih dahulu. Ya, tentunya untuk face of partai antara Jeffrey dan juga L dan Arafi dan juga Bro Sultan boleh untuk menanyakan. Tiga. Oke, kita maju terlebih dahulu. Dik. Jangan sampai pukul-pukulan ya. Jadi jangan sampai kaos sekarang nah, jangan itu sampai. Kan tanggal 17 November. Nah, itu yang paling penting ya. Oke. Latih coach-coach ada depan dong, Jeff. Oke, kita momen yang luar biasa hari ini ya. Bisa diabadikan. Kira-kira siapa yang akan menang kelas JP ini kalian juga Erumi. Oh, berarti sama berarti boleh ya. Yeah, we'll see.
Oke, rekan-rekan media. Tepuk tangan sekali.